Okay, Puan Linda, adakah Puan Linda bersetuju dengan Diploma in AI jika Politeknik Malaysia ingin tawarkan? Saya kurang setuju sebab saya rasa pada tahap diploma, student patut didedahkan kepada asas programming. Itu lebih penting sebab bila dia dah ada asas, mereka boleh actually cabangkan ke arah skill lebih mendalam. AI antara level yang seterusnya, bukannya level asas. Okay, Puan Linda, apa pendapat Puan Linda jika kita nak pastikan program AI ni, jika nak dijalankan juga, memenuhi keperluan industri? Kalau nak juga jalankan program baru ni di dekat diploma, saya rasa sepatutnya kalau diploma ada 7 semester, 5 semester awal tu kena emphasize on programming so that student ada pengukuhan yang ada skill yang kukuh sebelum masuk ke dalam AI punya skill. Dan lagi baik kalau selepas diploma tu dia orang terus masuk ke university level so that on top of hands on yang dia dapat masa diploma ni, dia ada teori yang mereka boleh dalami masa dalam university. Okay, terima kasih.